Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, salam. Alhamdulillah, jalan sendiri. Alhamdulillah. Iya. ini saya baru selesai. Saya selesai 10 bulan. Oke. Eh kita Okay. tunggu sebentar saja ya. Oke okay, menit, dua menit. Ini. monggo. Ya, ya. Teman-teman masih OTW ini. Memang <coughs> jamnya makin hari makin anu ya. Pagi. Subuh. <coughs> Gimana? 17-an enggak tutup semua jalan-jalan ya? Kena lomba-lomba. <laughs> Saya di Lombok ini jadi enggak tahu. Oh, di lumbok. RB ada ini pak, ada kirap pagi ini. Kirap tuh ya, coba ini eh, jam 6 ya. Jam 6. Melibatkan kira. mahasiswa asing yang di asrama di Blok C itu ada berapa? Oh, Atul atau berapa? Iya. Semua so, mereka. Yang bapak-bapak yang sku itu naik itu loh, apa odong-odong. Coba <laughs> saja pagi ini. Tapi saya nggak ada di rumah. Itu <laughs> <So>, ekwata, ekwatisin. <laughs> <laughs> Hanya kalau ada tujuh bulan orang yang daftarnya kodong-kodong itu. Nah, di blok saya itu kan sepuh-sepuh. Jadi kalau jalan kaki ini apa capek ya. Jadi terus naik kodong-kodong. Pak Sadino itu ikut jalan kali. Pak Sadino. Assalamualaikum Pak Sadino. Blok T malah ombak karung kok.

saya pakai batik di parani saya enak yang Indonesia itu ya di bahasa Inggris yang kalau sana itu kalau ada acara formal itu semua pakai jas sama semua kalau Indonesia ini bisa warna-warni ada ya api-api itu dilarang ya ini iya orang Indonesia itu bisa dikasih aja beda-beda tiap kota beda lagi di batiknya iya coba dong deh <tuh> ini <tills> kalau di negaranya kan ada gitu-gituan sak Madura berarti beto beda kan Bangkalan beda sendi -beto, sendiri Sumenep sendiri Pamekasan sendiri sama-sama batiknya itu Bangkalan daerah Madura itu anu tidak boleh ada kayak kayak hewan jadi kembang-kembangan itu daun motifnya yeah. selalu yang gitu <laughs> di mana itu Brunei ya Brunei Brunei <laughs> Brunei 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 Brunei, <laughs> Brunei. Brunei. <laughs> di nah, kita mulai ngajinya ya sudah iya. mulai ini mas Anu sudah record belum ya saya recordnya Sampun pak sampun recordnya sampun ada record ini iya yes, sudah record saya tadi ada, ngomong, ada, gila ada, gila ada ini ya. ada ada oh, di saya ada, ada recording

kohos. Nah, kita lanjutkan ngaji kita eh, sebelumnya sudah sampai pada kitab Nasoh Ihudinia tentang eh, bab takwa eh, takwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya, belum bisa nge-share ini mas? Halo? Hmm, ya, Bosnya ya, ya. ya, belum ada nih kayaknya Pak Agus. Belum ada hari ya? Bosnya nggak gue di otomatis sama anak-anak itu tapi bosnya enggak. ada. Otomatis ya atau Aufal ya nggak tahu saya maksudnya nggak ada ini belum ada ini lalu uh, host ya, sudah saya bacakan aja yang kemarin kan softwarenya yeah. pada punya kan ya Bismillahirrahmanirrahim maka dakwah ma'adul ulama inna qaulahu na'ala ittaqullah hak dakwati surat al imran ya mansuhu bi qaulihi fataqullah masta'atum hadirin dalam Al Quran di surat Al Imran ayat 102 disebutkan supaya bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi setelah setelah banyak sekali pendapat pada ulama mengatakan sebenar-benarnya takwa itu tidak akan bisa kamu capai. Meskipun umurmu dilipat gandakan sampai sejuta tahun itu ya tidak akan bisa tercapai karena haknya Allah itu sangat besar sekali kepada dirimu. Juga seandainya seluruh waktumu itu kamu gunakan full untuk aku pun nggak bisa tercapai karena itulah ada penyempurnaan di dalam surat at-tagobun yang berbunyi takulloh hamastaltoatum takwalah pada Allah sepanjang kemampuan kalian sekuat tenaga kalian nah, kalau masih kuat ya berarti belum sekuat tenaga ini ini sudah sekuat tenaga ini tapi sampai masih kuat tambah lagi kuat ya masih sekuat tenaga itu tambah lagi tambah kuat terakhir mentok nah itulah kekuatanmu jadi nggak usah sampai maksa akhirnya dirinya rusak badannya tapi kalau masih kuat maka masih disebut kuat. Wa qala ba'duhum sebagian mengatakan itu bukan mansuh. Al ayatus tsaniyah mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula. La Ayat yang kedua itu yaitu mastatukum itu sebetulnya adalah penjelas bagi ayat yang pertama. Yang disebut hakotokoti. itu adalah mastatukum. Dan bukan nasikhalah bukan termasuk mansuhnya. Wa hadza shawab insyaallah taala. Ini yang didukung oleh Said Abdullah bin Al-Wal dalam kitab Nasoh Ibtiniyah ini. Fa innallaha taala walahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha wa in kana lahu law arada huwa wa, amara wa amara Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala segala puji bagi Allah la nafsan illa wus'aha. Tidak memaksakan kepada seseorang illa wus'aha kecuali sesuai kemampuannya. Wa in kana lahu Meskipun Allah Ta'ala sebenarnya punya hak untuk melakukan pemaksaan itu la amarobi seandainya Allah, Allah berkenan menginginkan menghendaki atau memerintahkannya itu sah saja karena kan memang itu adalah hak Allah. Gini hadirin, kita ini kan manusia ciptaannya Allah. Sebetulnya tergantung yang menciptakan mau diapakan aja itu kan tergantung yang menciptakan. Mau disenangkan, mau disusahkan, mau diapakan, mau diperintahkan apa aja pekerjaan yang berat atau diberi ringan itu kan haknya Allah kita tidak punya hak untuk memilih. Sebetulnya begitu. Termasuk kita nggak bisa ngatur-ngatur. Itu kenapa begitu ya Allah? Kok nggak begini? Ini kenapa begini? Kenapa begitu? Itu nggak ada hak. Om kita ini ciptaan kok. Ciptaan tuh ya, ya nurut sama yang menciptakan. Cuman memang kita ini ada sedikit keistimewaan. Kadang-kadang ya matur-matur gitu. <laughs> Boleh matur. Kalau saya ini ingin begini, ingin gitu. Matur nggak apa-apa. Sudah. Silakan dimaturkan. Ya mungkin yang diaturkan mungkin rasa kadang jablek gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan sebagian orang juga tergantung hubungannya dengan Tuhan. Kadang yang hubungannya sangat-sangat sopan, sangat sopan dia. Haibahnya itu sangat tinggi banget, khusyah. itu sampai akhirnya nangis-nangis minta ini minta itu. Ada yang hubungannya itu santai sama Tuhan, santai sampai ketawa-ketawa itu. Ada yang gitu. Jadi wali ya macam-macam ya. Ada yang khusyah. itu. Ya kalau mau ibarat kira-kira kita dengan orang tua, Nah, hadirin ada nggak yang dengan orang tuanya itu bosok kromo inggil inggilnya inggil mencet sekali bukan inggil sekedar panjenengan bukan bapak ibu sampai istilahnya itu bahasanya itu wah sangat sangat kromo inggil terus kalau jalan tuh harus dodok dodok nah, ada yang begitu kan ya tapi ada juga sama orang tuanya kayak CS gitu main tepuk tang wah kalau salaman tuh begitu main tos gitu tos terus kalau ngomong itu guyon sekali saya kira model seperti ini juga banyak terjadi saya masih ingat eh, banyak sekali doa-doa yang disampaikan oleh eh, para wali kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu doanya itu kadang santai banget Jadi kadang-kadang ya kayak Nabi Musa itu misalnya 70 orang yang mengikuti beliau untuk ngambil alurat di eh, 10 perintah ya di Gunung Tursina itu kan ternyata Nabi Musa sendirian itu kayaknya Yang 70 tadi itu nungguin terus, terus meninggal dunia. Karena apa? Karena ngomel orang 70 itu mana yang enggak, enggak, saya nggak percaya kalau nggak ada bukti bisa melihat langsung pada Tuhan akhirnya kenapa petir der mati semua nah, ternyata ternyata ya Nabi Musa ya sendirian itu terus kembali kaget seperti itu Ternyata ya maturnya kepada Allah Taala ya ini kalau meninggal semua terus siapa yang menyaksikan saya mendapatkan wahyu ini ya Allah ya mau dihidupkan hidupkan lagi ya hidup lagi yang yang disampaikan juga, eh, dialog -dialog itu juga dialog-dialog itu uh, ya seperti juga doanya saya Ibu Abnawas misalnya ya. Nawas malah lucu lagi kalau doa yang kita baca kalau habis Jumatan itu Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, Tuhan kami Ilahi lastu lil firdausi. Aku ini bukan orang yang pantas untuk firdaus. Ahlan sebagai penghuninya. Bala aqwa ala narin, tapi saya enggak kuat kalau masuk neraka. Al-Jahimi, neraka Jahim itu pedih sekali al-jahimi wala aku a'lana al-jahimi beli taubat tawak bir zunubi karena itu terimalah taubat saya dosa dosa saya mohon diampuni si fa'in naka gofiru zambil azimi sungguh kau adalah pengampun kalau Abu Nawas cerita seperti itu kan seperti ya mau gimana lagi tuan saya ini kan kalau masuk surga ya badan saya kayak gini kotornya jiwa saya kayak gini kotornya tapi kalau dimasukkan neraka ya agak kuat saya itu nah, seperti guyon-guyon seperti itu saya kira kok tiap orang itu punya gaya sendiri-sendiri. Jadi nggak usah makan makanan orang. Kalau berdoa mesti harus nangis-nangis, jongkong-jongkong -nangis. sampai ini beberapa orang malah jadikan bisnis ini nangis-nangisan ini. Ada yang ahli banget. Saya pernah ketemu teman yang super ahli menangiskan orang kalau berdoa. Ya, padahal beberapa orang tinggal guyon aja sama Tuhan. Eh, saya pernah di satu tempat ini, ini serius ini. Saya pernah di kantor ini pertama kali ya saya masuk kantor kementerian. Terus daerah itu ternyata lah daerah tertentu itu ternyata banyak sekali ini apa singgit nih ngerti singgit gak ada yang kelipat di Watford ada yang good gitu kan saya berdoanya ini gini termasuk ya saya kasih tahu yang golongannya ahli ya Pak ahli golongannya penghuni penghuni tadi ini udah pernah saya ijazahkan doanya kan ya silakan diamalkan apa-apa ngaji sudah lama kalau Anda seperti itu bisa langsung ngamalkan ini saya, sampaikan ini amalannya dari Habib Zainal terus ini pertama al-fatihah ya al-fatihah ya kepada Allah Subhanahu Taala itu untuk maturnun kepada Rasulullah dan turun kepada guru-guru kita dalam hal ini saya menyampaikan maturun harus kepada Habib Zainal terus karena yang ngajar ini oke setelah al-fatihah langsung kita mulai mulainya itu kita sampaikan assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya jajakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah. Terus langsung baca kulhu tiga kali. Surat al ikhlas nah, tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim kulhu Allahu ahad sampai akhir. Setelah baca kulhu tiga kali terus kita baca salawat kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Ini assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah itu ya salat, salat, salat salam kepada engkau Rasulullah silati. Ini mau bagaimana ya, lagi ya Rasulullah? Ini bagaimana ya Rasulullah kita? Gitu. Adilik nih ya Rasulullah. Monggo, monggo. Ini ya Rasulullah. Baiknya bagaimana ini? Mohon dibantu kepada Allah. kita, gitu. Mohon disampaikan kepada Allah. Kita matur kepada Allah. Tapi melalui pintu Rasulullah. Ya. Sampaikan begitu. Kita baca tiga kali. Ini bagi yang nggak hafal. Boleh ngerekamnya pakai. 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 Voice recordernya handphone ini assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah Allah hilati adrikni ya rasulullah. <tuh> nah, tiga kali. Nah, kalau sudah itu, itu sampaikan. saya sendiri menyampaikan itu. Ya. Ini gini ya, kalian semua yang menguni ini. Ketahuilah bahwa kantor ini, gedung ini, area ini digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau sampai orang-orang yang di sini nggak kerasan, gara-gara kalian berada di sini, <laughs> akhirnya kerjaannya kacau balau, maka pengentasan kemiskinan akan gagal. Karena orang miskin. Kalau banyak orang miskin, makin miskin lagi. Dan akhirnya tersetahuan kalau yang salah itu adalah kalian, gara-gara kalian ganggu, kalian akan berdosa di hadapan Allah. Dan kalian akan digodok di neraka. Sudah karena itu sudah pergi semua, jangan ada di sini, jangan ganggu orang di sini. Oke, ya, ini pergi semua. Sudah selesai. Sudah selesai. Saya sudah selesai. Begitu. Ayah, Alhamdulillah dalam waktu singkat itu area itu dirasakan oleh para uh, ya orang-orang di situ. Sudah udah tenang pak, nggak ada apa-apa lagi. Ini saya jasakan kepada dirin, jamaah ngaji nasehat ikutin ya. Sebetulnya adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu Taala bahwa eh, makhluknya yang lain itu berada di situ itu dalam rangka kok mengganggu kita harusnya kan mereka mendukung kita untuk bisa berjuang demi kemanusiaan ini gak malah mengganggu ya gitu ya tidak tahu ini doa ini kayaknya untuk apa jadi komunikasi ngusir-ngusir makhluk halus ini kok yang jahat ya kayaknya gak kayak beres Cuma saya belum tahu gimana caranya kalau mengusir makhluk yang kasar, yang jajah, yang jahat, -jahat itu, yang ahli-ahli korupsi. Tunggani ini bisa nggak yang pencipta kafe? Saya lagi lain nyari doanya ini. Lah di negara kita banyak sekali makhluk-makhluk yang bukan makhluk halus, ya, makhluk kasar. Ya korupsi kan tak gede-gedean ya. Di sono, di sono, di ya insasi sana, lembaga sana. Waduh, itu sih tak kulihat ini caranya ngusir dari Indonesia ya gimana caranya masalahnya dia itu penghuni apa namanya original alas produk aslinya yang sudah bertahun-tahun bikin sindikat-sindikat jaringan untuk untuk menghabiskan anggaran-anggaran negara Tapi akhirnya kayak sok beres ini masalah di Indonesia ini gara-gara orang yang pegang kekuasaan tapi kak amanah terhadap kekuasaannya justru malah menggunakannya untuk minum pribadi. Untuk mendalil. Perlu suhu yang lebih tajam lagi. Nih. <laughs> Baik, ya ini tadi adalah bagian dari eh, usaha kita. Usaha kita untuk selalu tetap kita terkoneksi pada Allah SWT. Baik, hadirin. Eh, tadi sudah dapat belum ini? Masih belum bisa ini? Apa namanya? Share screen. Belum ada ini adik. Oh, ada saya, yang... saya coba hubungi, belum ada yang respon, Ya, jadi kalau kita perhatikan memang hubungannya beda-beda. Tapi dari lepas dari itu, hubungannya beda itu tetap kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus tetap dijaga, gitu, hadirin Baik, saya lanjut. Di An-Na'laqo Ayyaf fi Mulkihi Ma Allah Subhanahu Wa Taala itu sebetulnya punya hak yang sangat besar dalam kekuasaannya, dalam kerja ini, apapun yang kerjanya. Ini enggak bisa kita ngatur-ngatur Tuhan. Ya, mohon maaf ya, kadang-kadang kita kan suka ngatur-ngatur Tuhan kan. Ya Allah, kok hutan mana? Ya apa sih karepe? Enggak boleh begitu Enggak boleh. Hutan <tuh>, ya hutan. Waduh, ya, <tuh>, ya Allah, ini sudah saya usahakan kenapa kok enggak jadi? Enggak boleh begitu, enggak boleh. Saya tetap aja bahwa sesuatu itu jadi atau enggak jadi itu adalah sesuai kehendak Allah dan itu maksudnya baik bagi kita. Selalu begitu settingan kita selalu begitu. Sesuatu yang kita kejar ternyata dapat itu adalah baik bagi kita. Munggu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu yang kita kejar kok ternyata luput itu juga. Gara-gara kau saiki. Gara -gara kamu akhirnya nggak laku ini. Nggak boleh begitu juga. Karena berhasil mendapatkan ini atau gagal mendapatkan itu itu adalah kehendak oh, Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan atau misalnya ini di fitnah sih aku kok di fitnah gimana ini nanti masyarakat jadi nggak suka sama aku nggak boleh juga begitu itu kalau sudah mendapatkan cobaan begitu nggak baik istilahnya cobaan itu ya mendapatkan fitnah ini gitu. fitnah itu bukan gampang jelek padahal baik bukan itu fitnah itu cobaan maksudnya ya cobaan nah cobaan cobaan itu ditimpakan kepada kita sekali lagi adalah problem yang memang diberikan Allah Subhanahu Wa berkenan dianugerahkan kepada hambanya untuk apa? Kita sudah berkali-kali belajar ya. Ya untuk yang pertama, jelas supaya kita makin mepet kepada Allah Subhanahu ta'ala Biasanya orang kalau kena masalah itu makin mepet kepada Allah. Yang nggak kena masalah bisa kakak jauh. Untuk gitu. yang kedua, biar kita tahu pinter. Makin kita mendapat masalah, makin pinter dalam suatu pengetahuan tertentu. Guru dosen kalau dikasih masalah tentang suatu problem di masyarakat, biasanya dia akan belajar, 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 akhirnya pinter. Makin banyak masalah yang dihadapi, makin, makin pinter. Biasa begitu. Dokter pun begitu. Kalau makin banyak masalah penyakit yang sulit-sulit itu, biasanya dokter begitu, dokter yang pinter. Dokter yang nggak terlalu pinter, biasanya nggak terlalu menerima masalah yang sulit. Jadi, <laughs> jadi memang dipinterkan oleh Allah SWT. Dan yang berikutnya itu adalah kita diberi kesempatan untuk bisa berdoa dengan jalur yang khusus. Misalnya kita mau jalur undangan gitu loh ya. <laughs> jalur undangan. Loh iya kan? Nah, orang yang terdolimi itu biasanya hatinya sakit banget. Nah, pas sakit-sakitnya hati itu, masa terdolimi itu, itu sebetulnya ada sebuah doa yang kalau disampaikan itu mustajab, mujarab. Doa udolim, nah, ya, doa ul madlum, mustajab. Doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Walau karena fasikon, walaupun dia orang yang nakal. Jadi walaupun kita mungkin amalannya kurang apa ya kurang sempurna kurang baik dari hari itu <tuh> bukan seorang muslim yang baik misalnya tapi kalau terdolimi didolimi seseorang itu doanya mustajab mustajabnya doa itu pernah saya sampaikan ya jangan dipakai untuk mendoakan si dolim untuk membalas dendam jangan rugi mending gunakanlah doa itu untuk kemaslahatan diri kita keluarga kita contohnya ya allah saya didolimi ya allah sakit sekali ini untuk itu berarti saya statusnya adalah matlum. Karena matlum, maka doa saya mustajab. Karena doa saya mustajab, mohon kepada Engkau agar Engkau berikan kami, kami itu saya dan keluarga saya, sehat walafiat, panjang umur, barokah rizkinya, barokah umurnya. Itu, itu itu doa yang penting sekali yang harus kita atur kepada Tuhan. Termasuk kalau ada hajat-hajat tertentu. Apa hajat tertentu itu? Wah ini lagi nyari kerjaan ya Pak wah ini lagi sakit para kepingin sembuh itu semua hajat-hajat itu disampaikan kenapa karena pada saat pas punya kesempatan sedang diijabai doa doanya jangan sekali-kali digunakan untuk yang tidak penting lu doakan orang jahat itu kan penting ya penting bagi siapa dari, kita nggak ngubah apapun dari kita Memang kalau si komfitna tadi itu jatuh misalnya entah jatuh karirnya dari nasibnya atau jatuh kalau badan fisiknya misalnya itu yang menambah sesuatu bagi kita Enggak ada cuma memuaskan hawa nafsu kita aja kan hawa nafsu kita mungkin puasnya tapi nafsu yang puas itu kebutuhan kita sendiri nggak ada tambahan apapun ya sudah jangan digunakan untuk orang lain gunakanlah untuk kita sendiri kita diri. <coughs> balik ke sini lagi so, kalau saya tak saya, ada screen, bro. sudah Ayo. bisa screen sudah bisa saya screen Om. ah ya sudah screen ya makasih Mari kita lanjutkan ini share screen di screen. Saya share screen dulu. Mana <coughs> Ini, ini? Nah, di sini, jadi sampai di sini. Ini yang paling atas ya. Walakin nahu wasitoni masya'ah. Walakin nahu subhanahu wa ta'ala wa Kan tapi ternyata Allah Ta'ala berkenan justru khufafah. Meringankan. Wa sara memudahkan. Jadi, perintah-perintah Tuhan ini, hakikatnya, itu justru bikin kita jadi mudah. Nah kok sepertinya kok sulit? Ya, itu sepertinya jadi sulit, tapi hakikatnya itu memudahkan kita. Ya, mungkin ada orang yang menekuni aspek ritual saja, ya, belum aspek sosial, karena ayat-ayat sosial ini banyak sekali di Al-Quran. Ya, contoh paling gampang aja, ya kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain, kita harus segera menolong orang ini. Kalau diberi salam, kita harus segera menghormat. Misalnya, wa wa bi Kalau kau mendapat penghormatan dari seseorang, maka segera balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Lalu perda-perda seperti itu itu sebenarnya kan memudahkan kita. Ya dalam menjalin relasi, hubungan, dalam memecahkan persoalan itu kan semua kan dari situ. Nah, Insya dan Gampang gampang-gampang lah kamu mau turun kepada siapapun termasuk kepada terutama ada Allah SWT. taala ya. turun kepada orang tua, kabarlah matur nuwun kepada istri, kepada suami, kepada anak. Gampang matur nuwun, aziz ya. dan lakum kamu akan ditambahi. Makanya ditambahi kenikmatannya, kebahagiaannya, ya udah hubungannya dengan dengan perusahaannya atau dengan karirnya, dengan instansinya, dengan apa, apa siapapun itu akan makin meningkat. Entah meningkat kompetensinya, kadang meningkat juga kemampuan support sistemnya itu sehingga makin jadi beres makin gampang itu adalah hal dan nakumnya semuanya adalah untuk mempermudah bagi orang yang lupa untuk itu jadi sulit hidupnya itu kok hidupnya kok sulit banget ya coba kita cek nah, pasti poin demi poin yang disampaikan oleh Rasulullah ini nggak terlaksana dengan baik nah ini jadi memudahkan Karena kalau Taala yuridullohu ini surat An-Nisa sebutkan Allah Taala menginginkan yukhfifa angkum kamu itu jadi ringan. insanu dhaifa dan emang manusia itu diciptakan lemah. Ya, namanya lemah ya gampang-gampang masuk angin, gampang kesel, gampang ngantuk, gampang itulah. Dan surat Al-Baqarah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul Allah Taala itu menginginkan kalian itu jadi gampang, mudah dan tidak menginginkan kalian jadi sulit. Nah, kesulitan hidup di dunia ini sekali lagi karena memang tidak manut kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau Imam Ghazali, rahimahullah, Imam Ghazali menyampaikan dalam kitab Al Ikhya Ulumuddin, lama nazarah kauluhu Taala, Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. wa in tu ma fi anfusikum au tuhfuhu yuhasibakum bihi Allah dan seterusnya ini ayat itu apa ini artinya? Lillahi miliknya Allah. Maafis bisa mawati, wa Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi itu haknya Allah, miliknya Allah. Wa itu betul. Seandainya atau bila kau nampakkan maafi ang apa saja yang dalam dirimu, ya kesalahan kesalahanmu akibat dari perbuatan burukmu dan sebagainya. tuh fuhu atau kau samarkan, samarkan itu tidak dinampakkan ya, disembunyiin sebagai pencitraan misalnya Yuhasibukum billah. Yuhasibukum billah, karena tetap akan dikisap, alias di, diperhitungkan bahasa kita, diaudit dengan diaudit itu kan diceritakan kembali akbar hukum diceritakan, bila oleh Allah Taala akan diaudit. sallallahu para sahabat dengar ayat ini itu agak agak miris, akhirnya pada pada ngomong antar sahabat sendiri dan akhirnya jadi gempar. akhirnya pada mengaduk datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bajau pada sowan kepada Rasulullah dan matur wakalu ya Rasulullah. Mereka berkata kalaf nama lanutik ini bebannya berat sekali ya Rasulullah. Malanutik kami kayaknya nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Karena ada kata-kata bekum Semua akan diaudit. Meskipun autufuhu itu baru di dalam hati kamu, belum disampaikan. Fafahmi minal ayatil mu'akhila wal muhasabah hatta ala hadithi nafs. Karena menurut pemahaman kami, ayat ini berarti akan mu'akhidah. Akan Ya'khudu itu mengambil ya. Bukan mengambilin maksudnya, dalam meminta pertanggungjawaban. Menanyai, mensangsi. Wal muhasibah dan mengaudit hatta ala hadithi nafs. Meskipun itu sekedar obrolan dalam hati. Bahasa kita apa? Lamunan ya. Meskipun obrolan dalam hati. Fakawalalahum alaihissalam. Rasulullah menyampaikan begini. Ah, gini gini saudara. Aturi itu anta kama qalat banu Israil sami'na wa aswina. Kalian jangan biasakan kalau ada ayat terus kalian enggak cocok terus bilangnya itu sami'na wa asoyna. Ya, sami dengar terus kami abaikan. Itu omongannya bani Israel. Aturi apa kalian ingin anda untuk berkata kama qalat banu Israel sebagaimana dulu Bani Israel bicara menanggapi. Gimana dulu Bani Israel? Sami'na wa aswina. Ya, sami ya, sami ya, sami ya, kami dengar dan kami abaikan. Walakin kulu kalian sebaiknya kalau bilang sami'na wa ato'na. Baik, kami dengar dan kami laksanakan. Kalau bahasa upacara itu siap laksanakan. Nah, itu siap laksanakan itu sami'na wa ato'na. Nah, gufrona karobana wa ilaikal masir. Nah, kita mohon ampunan kepada Allah. Gufrona ya Allah, pengampunan Engkau ya Allah kami harapkan, Engkau Tuhan kami. Wa ilaikal masir kepada Engkau lah kami kami akan kembali. Wa qulu dan mereka menyatakan itu sebagai bagian dari ayat itu. Allah maka Allah Taala menurunkan ayat ini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufrana rabbana wa ilaikal masir Surat Al-Baqarah ayat 285 aman Rasul para sahabat Pak eh, Rasul Rasulullah aman terus saja aman. iman bima unzila ilahi terhadap ayat yang telah turun kepada beliau merupi dari Tuhan terus tambahi wal mukminuna para orang mukmin para mukminun ternyata juga kuluman aman mereka itu juga iman pada Allah disebut mukminun ini para sahabat tadi jadi sahabat itu kalau dikasih tahu oleh Rasulullah kebiasaan beliau langsung siap laksanakan kami percaya kami iman kami yakin karena dipuji di dalam akhirnya uh, dipuji dalam surat Al-Baqarah ini. Kullu man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi Kullun <-sulih> hmm, 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 hmm. bueno, mereka semua amana billah iman pada Allah dan malaikat dan para dan kitab-kitab uh, Allah wa rusulihi dan utusan Allah. La nufariqu baina ahadin mir Tidak ada perbedaan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Maka, artinya semua rasul itu membawa misi-misi tauhid yang sama satu sama lain. Jadi nggak boleh seseorang itu memuliakan Nabi Musa sambil menghina-hinakan Nabi Ibrahim misalnya. Atau memuliakan memuliakan Nabi Isa terus, terus menghina-hinakan kepada Nabi yang lain. Nggak boleh. Dan juga semua Nabi itu nggak boleh terus dibilang ini Nabinya Islam, ini Nabinya bukan Islam. Ya, Alhamdulillah Rasulullah itu sering menceritakan tentang Nabi Dawud. Yang oleh orang diklaim sebagai namanya David. Coba kalau nggak pernah diceritakan atau sedikit diceritakan, meja itu bukan nabi orang Islam lagi. Atau <tentuh> menceritakan Nabi Musa, Rasulullah sering ceritakan Nabi Musa, Nabi Yakub diceritakan, Yakub. Tapi kalau seandainya nggak diceritakan, nggak ditunjukkan kebaikan kebaikan atau misi misi yang beliau bawa, ya itu nggak dikenal loh teman Islam dan akhirnya nggak diakui. Ini penting ini, kita sendiri juga begitu ini. 10, -10 November itu milik milih apa, hari pahlawan milik kita, ya harus diceritakan ini. Kalau diceritakan hilang oleh sejarah dan akhirnya diklaim oleh orang lain. Apapun yang kita miliki sejarah-sejarah kita itu harus diceritakan kembali dan didokumentasi sehingga menjadi bagian dari eh, sejarah perjuangan kita. <tuh> itu. Ya nah, ini sini, juga begitu. Jadi eh, bahkan Nabi Ibrahim pun dibilang kan nggak mungkin kalau memang turun Nabi Ibrahim anda berada di Mekah di Arab. Padahal Nabi Ibrahim kan orangnya di Palestina di sana di mana daerah yang sangat jauh dari Mekah. Dan nah, ternyata alhamdulillah kok ini ada sebuah nah, tugu yang menjadi peringatan bahwa Nabi Ibrahim pernah ke sana. <laughs> pernah berada di, di yaitu makam Ibrahim. Di sini ternyata adalah sebuah batu yang dipakai bijaan oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan semua orang tahu bahwa makam Ibrahim maksudnya adalah batu tempat pijakannya Nabi Ibrahim. Ya, itu artinya Nabi Ibrahim pernah berada di Mekah dan Ibu Hajar tinggal di situ melahirkan anak namanya Nabi Ismail dan seterusnya sampai kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, itu cerita-cerita itu semua menunjukkan berapa, betapa misi tauhid Nabi Ibrahim itu juga sampai ke Mekah dan meninggalkan keturunan di sana jadinya Nabi Muhammad SAW. Nah, ya, gitu. Hadirin. Jadi semua Nabi termasuk Nabi Ibrahim harus diceritakan. Jangan sampai dianggap itu bukan nabinya orang Islam sangat. Ini beberapa sudah kayak gitu soalnya dia area Timur Tengah ini, ini kalau kita ziarah ke ya apa misalnya Nabi ya Nabi Ibrahim misalnya di sana ada itu bagian dari dan sejarah umat Islam. Ahadim mereka semua harus dihormati sebagai Rasul. Sami atau ya kalau gitu mereka menjawab Sami atau Jadi para sahabat menjawab seperti itu. Gufron dan wa Masir ini surat Al-Baqarah itu ada sekitar lima. Fahaka dzalika anhum dikayakan wa ma ba'duhu min du'aihim tentang yang disampaikan tadi bi bi alla Allah taala berkenan tidak menyiksa tidak apa Mem, meminta pertanggungjawaban bin niwal wal khata dengan terhadap lupa dan salah. Ini ayat tadi itu menegaskan bahwa kalau itu sekedar kesalahan-kesalahan yang tak disengaja itu enggak akan di dihisap. Wanisian lupa pun demikian, tidak akan dihisap. Alaihimul isra sehingga mereka jadi lega kesulitan itu akhirnya tercerabut, tercabut, Tidak jadi sulit lagi. Ila akhiri ma akbar bihi anhum. Pas saja balahum ini ceritanya yang Ghazali dalam kitab Ikhya Ilmudin. Pas saja balahum dan doa mereka diijabai oleh Allah. Wa khofafa jadi ringan, wa yasaro jadi mudah, wa rofa haraj jadi tidak kesulitan lagi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi tadi kalimat bahwa kalian akan dihisap meskipun terbersit dalam hati itu sudah, ya, apalagi kesalahan semua kesalahan akan dihisap diaudit itu juga terjawab di sini yaitu kesalahan yang sifatnya nggak sengaja juga kesalahan yang sifatnya karena lupa itu oleh Allah Taala diampuni seketika ini penting ini. Bapaknya nanti dari salam Rasulullah juga menerangkan yang kaulihi tajuzuli an ummati al khotob wan wa alaihi. Dibolehkan dari umatku, artinya di, langsung diampuni kesalahannya al khotok, yaitu salah yang nggak sengaja. Wanisian karena lupa dan wamastak rohu ini bisa wamastak barohu ini ya salah ini. Wamastak wamastak rohu ini, abaknya ini harusnya hilang. Wamastak rohu alaihi, yaitu yang terpaksa atau dipaksa baginya. Wama hadasubihi juga wama hadasu dan apa yang dibicarakan piang visum dalam hatinya malam yakul sepanjang belum disampaikan atau ya alamu ya atau ya malu salah lagi nih atau diamalkannya Ye, hadirin tentang lupa iya yes, kita semua kenal kan lupa itu nggak apa-apa puasa ramadan sudah seharian puasa pas jam 2 tiba-tiba ibu masak soto terus ditaruh di meja langsung aja dimakan habis sampai dua piring nggak apa-apa lupa kok <tuh> walaupun dua piring ternyata itu bagian dari kesalahan yang ternyata tidak apa-apa boleh -apa. nasi dan juga karena nggak sengaja nggak sengaja bukan kesalahan kita dan berikutnya adalah karena terpaksa dipaksa ini mohon maaf ini yang di lokalisasi lokalisasi itu banyak di antara para psk itu yang ternyata itu adalah dipaksa dia nggak bisa keluar dari situ dan dia di situ terus kemudian mereka masuknya juga beberapa itu karena memang dipaksa. Saya ingin tegaskan bahwa mereka itu juga orang yang kepingin lepas dari kehidupan kelam seperti itu. Saya sangat salut bagi teman-teman yang berusaha keras untuk bisa mengentaskan mereka dari lokalisasi atau tempat-tempat yang seperti itu. Dan Alhamdulillah banyak sekali di antara teman-teman yang berada di situ itu bisa berusaha keras untuk bisa menyelamatkan mereka. Di antaranya ini kalau guru saya sendiri ya, Sulhan dulu ya zaman al almarhum ya tahun 60 ya 70 ya 70 80 itu aktif berada di kalau di Surabaya namanya Jarak ada lagi ada Kremil ada macam-macam itu. <laughs> ya, itu aktif di dalamnya. Teman-teman anak muda-muda banyak salamnya. Alhamdulillah pada zaman berikutnya adalah pada saat Wali Kota juga Gus akhirnya bisa ditutup. Tapi tutupnya itu tutup saja tidak formalitas. Tutupnya itu dengan cara melakukan pembinaan dulu, dilatih dulu mereka adalah sudah dilatih menjadi baik, akhirnya bisa e, ditutup dan mereka nggak kembali lagi karena sudah dilatih. Dan orang-orang sana juga diberitahu bahwa kayak gini ya untuk pendidikan ke depan anak-anak mereka nggak baik. Bayangkan ada anak-anak kecil yang berada di situ setiap harinya berapa ratus so, atau berapa ribu anak kecil yang setiap hari kumpul dengan PSK-PSK dan orang-orang hidung-hidung belang banyak sekali di sana itu menganggap biasa perbuatan seperti itu dan yang mata sebagai mata pencarian dan akhirnya duit atau makanan yang mereka makan sehari-hari biaya yang kita gunakan yang mereka gunakan sehari-hari itu berasal dari kegiatan haram dan dianggap tidak apa-apa nah, itu bahaya bagi kehidupan mereka ke depan belum lagi anak-anak hasil dari kejadian itu perbuatan itu juga pasti juga menderita nah yang seperti ini menolong kehidupan kemanusiaan tapi ya heran ya ternyata banyak juga yang membela nggak boleh ditutup itu ada itu dan mereka juga tokoh-tokoh ternyata ini bisa kita cek ya, kalau kita cek histori ya di media masa ini siapa yang ramai-ramai menentang supaya nggak ditutup lokalisasi itu banyak ternyata dan kadang-kadang kita heran loh ini ya, toko tokoh dikenal baik kenapa berada di barisan yang menentang ya dalam dan kita tahu lah pada saat penutupan itu juga apa represif ya perlawanannya itu sampai nyowo ada yang sampai mobilnya dikebut untuk menubruk orang-orang yang mau menutup itu ada yang bawa senjata tajam banyak sekali dan itu terjadi di depan mata kita nah, kita tahu banyak orang yang terlibat di dalamnya yang menolak untuk menutup lokalisasi karena bisnis bisnis yang sedang dikerjakannya nah untuk belum dalik jadi mereka mereka justru malah mendukung itu baik tadi sekilas itu untuk beri semangat kita bahwa kita perlu juga loh mengentaskan teman-teman kita saudara-saudara kita yang sedang takrohu atau tadi dipaksa atau terpaksa dipaksa melakukan perbuatan-perbuatannya haram karena kebutuhan Beberapa juga terjadi kalau di kantor-kantor pemerintahan ya instansi-instansi itu mereka terpaksa untuk mengubah-ubah anggaran itu. Mereka terpaksa untuk mengganti nolnya ditambahi satu nol. Nol satu nol itu banyak itu. Seratus juta tambah nol satu satu miliar itu. Itu anggaran itu juga seringkali dipaksa oleh pimpinannya. Nah itu gimana caranya mengentaskan itu supaya nggak sampai berlumur-lumur dosa baik pelakunya maupun efek bagi masyarakatnya harus itu gimana ya kita yang ngerti sebagai orang-orang yang eh, di sini teknokrat istilahnya ya itu sodakonya adalah sodako untuk bikin sebuah keputusan bikin sebuah rule bikin sebuah sop yang membuat ini jadi aman jangan sampai diganggu orang-orang eh, jahat itu membuatnya jadi mengikuti peraturan yang seharusnya supaya bisa jujur Nah, itu ternyata ya butuh juga itu. Butuh keseriusan dan butuh keberanian. Bisa dilihat langsung itu banyak sekali area-area yang sangat abu-abu, saking abu-abunya sampai kalau dia mau korupsinya cuma sekedar menjadikan jari aja, itu enggak akan ada yang tahu. Yang seperti itu pimpinan atasnya atau lebih atasnya lagi itu sangat tahu terhadap balik itu. Sedangkan yang di bawah itu dalam kondisi antakrohu, dipaksa. Walaupun sebenarnya dia bisa sih menghindar dari paksaan itu. Tapi ya kondisi takrohu tadi itu keterpaksaan ini menjadikan mereka tidak berkutik. Lain lagi kita yang memiliki pengetahuan, kita yang memiliki otoritas bertanggung jawab terhadap hal ini. Dan itu luar biasa itu. Sotako-sotako yang kita gunakan untuk bisa mengubah keadaan yang buruk itu menjadi keadaan yang lebih baik sehingga menyelamatkan banyak orang. Ini pentingnya eh, ayat ini menjadi bagian dari semangat kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, ayat ini di Lailatul Qadar sampai akhir ini adalah ayat yang selalu dibangga-banggakan oleh Rasulullah karena kebenarannya bersifat mutlak, yaitu selama-lamanya. Memang ada ayat yang tidak sampai selama-lamanya. Ya, kalau selama-lamanya maksudnya gini, kalau sudah kiamat kan ayat itu jadi enggak nggak berlaku lagi. Khususnya ayat-ayat bersifat sosial. Ayat bersifat sosial itu berlakunya kalau ada manusianya, kalau ada hewannya, kalau ada lingkungannya. Tapi kalau sudah saatnya kiamat ya sudah tergulung semua habis, nggak bisa dipakai lagi. Tapi ada yang sifatnya eh, sifat-sifatnya ilahiyah seperti ini itu kekal selamanya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah sekarang ini ya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah nanti setelah kiamat gitu. Tentu selama lamanya akan begitu. Lo masa kita tetap iya tetap ibadah walaupun di akhirat pun demikian tetap kita melakukan ibadah walaupun bentuknya berbeda tapi tetap saja kita melakukan ibadah. Beberapa ulama kan sempat tanya itu dulu, Rasulullah, nanti di surga itu kita nggak sholat dah. Loh, kalau nggak ada sholat, apa nikmatnya hidup itu tanpa sholat? Loh, sampai gitu <laughs> Berarti betapa kalau orang itu diputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan sangat tersiksa. Itu tetap ada ibadah-ibadah eh, yang sampaikan. Dan kita akui bahwa ya, ayat-ayat yang bersifat ilahiyah ini ini jarang sekali diamalkan atau dipelajari. Yang banyak itu adalah ayat yang bersifat sosial. Nah, seperti hubungan hubungan zakat, hubungan sodako itu ayat, -ayat sosial. Hmm. Tapi ketika ayat-ayat bersifat ilahiyah ini yang kita pelajari betul, itu keyakinan kita jadi tumbuh. Dan insya Allah akan menjadi keyakinan-keyakinan yang sifatnya mutlak atau bisa kal. Hmm. Contohnya, contohnya gini. Beberapa orang sudah berhasil musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Musyahadah itu sudah yakin dengan tingkat yang sangat tinggi, yakin banget. Misalnya kalau siksa kubur atau nikmat kubur. Itu kalau orang yang belum yakin kan cuma mengetahui ada pengetahuan namanya siksa kubur, ada nikmat kubur. Tapi bagi yang sudah yakin betul kan lihat betul itu nikmat kubur siksa kubur itu. Dan enggak perlu ada pembuktian meninggal dulu baru melihat itu terus yakin. Enggak, sekarang pun sudah yakin. Dengan Allah Taala pun demikian. Koneksinya kepada Allah Taala tiap hari komunikasinya dengan Allah Taala itu sangat terjalin hubungannya sangat kuat rapi. Maka dia tidak perlu meninggal dunia dulu untuk bisa yakin kepada Allah. Sekarang pun sudah dan sekarang dia pun lagi berbangga, lagi senang, lagi gembira komunikasi hariannya dengan Allah Subhanahu taala berjalan lancar. Nah, yang seperti ini dan mau sekarang atau mau nanti kiamat atau setelah kiamat itu enggak ada bedanya. Ya, itulah artinya dari ayat yang di Lillahi Mahfiz sampai ke belakang ini itu adalah sebuah pernyataan-pernyataan yang sangat penting dan Rasulullah menganggap sebagai surat yang istimewa, surat terbakar ini. Khususnya tiga ayat ini tidak pernah diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumku. Itu yang digelimkan Rasulullah sebagai kebanggaan terhadap ini. Apalagi di situ nanti ada sebuah ayat lagi Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ini dulu oleh atau Tobib Gebang diijazakan supaya dibacakan terutama waktu ke Mekah ini. La tu inna sina au Ya Allah, rupanya, la tu akhidna. Jangan sampai engkau hukum aku inna sina. Kalau aku lupa, <laughs> salah. Au Atau aku gak sengaja melakukan kesalahan. Ya la tu inna sina au akhtokna. Rabbana wala tahmil alaina isrom gamahamal tahu min qabulina kemudian bebanku jangan sampai berat seperti bebannya orang-orang dulu yang sulit untuk bisa ditunaikan ya alhamdulillah atau nabi kemudian juga jangan sampai beban yang ya melebihi kemampuan nggak bisa ditunaikan baik doa ini juga merupakan kontrak kita dengan Allah Taala enaknya umatnya Nabi Muhammad itu punya kontrak ini dan kontrak ini sepanjang masa kita pokoknya lah doa kita inasina wa nah gitu Nah, kontrak inilah yang direkam oleh Imam Ghazali dalam Iharu tadi itu menjadi jawaban dari pertanyaan para sahabat. Jawaban kan kaget, loh! Waduh, masa dalam hati diaudit? <gak> enggak, enggak apa-apa. Yang penting belum kamu sampaikan, omongkan atau belum kamu lakukan, itu aman. Dah langsung diampuni oleh Allah. Gimana bukti otentiknya? Ada kontraknya itu di bawah, ada ayat berikutnya: "Dunia robbana, la akhirna, ah inna sina au Ini adalah nikmat bagi umat. Nah Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini punya nikmat yang diwujudkan dalam peradaban Nabi akidna itu. Itu. Baik saya lanjutkan sedikit dengan ayat berikutnya. Itu. Mana jadi? sini fa atadzalika wa baina dzalika tajidu dzabizuli. Tujabizuli an ummati sudah tadi wa qaulullah taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya yaitu setelah ittaqullaha haqqa tuqati ada ayat berbunyi wala tamutunna illa wa antum muslimun surat ali imran. Nah, topik berikutnya adalah ayat yang berbunyi ya Allah wala tamutunna. Ini bukan oh bukan dari Allah taala. Kita diberitahu malah tamu nah jangan sampai kalian mati illa muslimun kecuali kalian dalam keadaan uh, muslimun dalam, dalam, keadaan muslimun menjadi muslim ini ini pertanyaan ini pernyataan ini dibahas ini di bawah ini amara minhu subhanahu bil mauti ala islam ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bil mauti agar kalian nanti kalau meninggal itu dalam kondisi Islam nah, ini wa karena Islam adalah agamanya Allah alladzi akhbaro fi kitabih fi kitabih di kita bin an-nahudin indahu an-nahudin indahu karena di sini adalah agama yang sudah disetting ya, Allah Taala untuk kalian dan ini yang sebagai agama bagi Allah wa layak balu min ahadin siwahu karena Allah tidak tak hendak menerima tidak menerima min ahadin siwahu agama-agama yang lain selainnya ini saya ingin tegaskan ini supaya kita jangan sampai meremehkan diri kita untuk mencoba-coba keluar dari ajaran dari agama Islam secara eh, pernyataan ya banyak orang yang sekarang ini mulai mohon maafin ya karena mungkin sekolahnya tinggi banget dan akhirnya jarang hubungan sama eh, apa ajaran-ajaran agama Islam akhirnya mulai melipir-melipir keluar terus saya nggak agama-agamaan saya kadang-kadang ngeri baca komentar-komentar atau TSTS ya status-status teman-teman -status, eh, yang ya pinter-pinter itu ilmuwan ilmuwan tinggi itu yang sudah mengesampingkan Allah Taala menganggap Al Quran sebagai dongeng-dongeng belaka ini kan kembali ke zaman bahala ini zaman bahala itu Rasulullah ketika menyampaikan ayat disebut sebagai asal tirul awalin inhuwa illa asal awalin ini bukan ayat ini adalah dongeng orang-orang kuno asal itu adalah dongeng-dongeng ya al awalin orang-orang zaman kuno nah ini mulai banyak orang yang mengatakan seperti itu tuh kasihan kadang-kadang ya saya kenal orang-orangnya tapi kalau sudah kondisi kayak gitu, sudah terlalu lama dia berada di area yang memang menegasikan agama, lama-lama memang tergerus. gimana pun kalau apa istilahnya ya pikirannya itu nyeleneh, lama-lama ya akhirnya terciptalah cara berpikir atau mindset yang nyeleneh seperti itu. Ya, mungkin pertama-tama yang ketemu orang yang eh, pahamnya salah itu, <laughs> akhirnya dia mulai salah paham dia sendiri pahamnya jadi salah juga. Itu hadirin kita juga mesti melindungi diri kita sendiri jangan sampai terus melibir nyeleneh terus nggak nganggap lagi kepada agama Islam. Makanya keluar dari agama Islam dan tidak agama-agamaan. Yang fenomena saat ini terjadi begitu. Saya nggak mengada-ada tapi ya gimana ya sudah mulai banyak dipromosikan ini. Negara memang negara Pancasila, ketua negara ada, tapi mereka sudah mulai nggak mengakui Tanya Tuhan. Dan ini terjadi di berbagai negara maju. Negara maju itu begitu. Saya sering ketemu. Ini kalau pas di negara Jepang tanya, kamu itu sintu enggak sih? Kamu Buddha enggak sih? Enggak. Itu Buddha kan bahasa saya itu Buddha. Kalau sintu kepercayaan ya. Kalau Buddha kan agama. Kamu hmm. agamamu? Oh, enggak. Enggak ada agama. Agama itu apa? Udah mulai gitu. Negara-negara yang maju ya. Saya yakin negara lain yang mulai agak maju, mulai menuju maju, juga mulai punya mindset-mindset seperti itu. Ini yang mesti kita jaga lagi-lagi. Wa dinullah kita tetapkan bahwa memang inna dina inna islamnya ini berada di sini. Sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa anna balu min ahadin siwahu. Yang enggak menerima agama-agama yang lain. Nah, soal orang punya agama lain, silakan orang lain. Itu punya pendirian atau keyakinan sendiri. Ya tentu saja kalau yang dibahas di kita, enggak cocok ya sudah biarin. Wa anna dan memang agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah SWT untuk putusannya dan untuk seluruh hambanya. Baik kita lanjutkan. Allah Ta'ala inna dina inda Allahil Islam. Disinilah disebutkan sungguh agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Surat al Imran ayat 19. Oh ya ini jangan digeser menuju ke kekerasan, menuju ke arogan sehingga langsung merusak orang lain merusak lingkungannya yang dianggap tidak cocok dengan Islam. Itu beda-beda. Ini yang dibahas adalah keyakinan diri kita. Kita bangun mindset keyakinan dalam diri kita bahwa agama yang diridhoi oleh ya Allah Ta'ala itu adalah agama Islam. Soal orang lain misalnya nggak diridhoi urusanmu. gitu ya. Ini saya tegaskan kenapa. Banyak sekali sekarang ini orang-orang yang melakukan tindak kekerasan itu mengatasnamakan Islam. Dan itu di luar ajaran Islam. Karena Islam tidak mengajarkan orang untuk melakukan tindak kekerasan apalagi mengatasnamakan sebagai ini adalah Islam. Ya. Jadi ini mindset yang kita bentuk dalam diri kita. Oke. Okay. Sesungguhnya gambar yang di sisi Allah, diterima di sisi Allah adalah gambar Islam. Al yauma akmaltu Taala di surat Al Maidah. Al yauma di dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Pada hari ini ini tepatnya adalah hmm, ayat terakhir menjelang Rasulullah meninggal Ini di saat di Arafah ini ya, di Arafah. pada hari ini akmaltu lakum aku sempurnakan untuk kalian dinakum agama kalian. Wa alaikum dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa Islam madina dan aku ridhoi kalian untuk memeluk agama Islam ini. Ini adalah ayat yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat Haji Wada dan ini sebagai penutup setelah ini sudah tidak ada ayat lagi Rasulullah meninggal dunia. Dan ini diyakini para sahabat begitu kurat keluar ayat ini langsung para sahabat nangis karena diyakini sebagai ini mesti salam perpisahan ini. Karena sudah sudah selesai artinya ajaran dari Al-Qur'an itu sudah selesai sampai di sini. Tuh, kalau begitu setelah ayat ini turun tidak boleh ada ajaran lagi, tidak boleh ada tuntunan lagi. Nah, nanti dulu, tuntunan tetap ada sampai kita yaumil kiamat. Nah, kalau enggak ini seringkali diartikan anu nih, dipelesetkan ayat ini yaitu setelah ayat ini turun setelah itu Rasulullah ngajar apapun itu dianggap tidak tidak sesuai salah ya tetap aja ada ini yang disebut adalah yang di ayat quran ini ayat-ayatnya itu turun sampai di situ saja Ada Adapun nikmat nikmat ini maksud adalah nikmat Islam yang sudah diajarkan konsep-konsep ini diajarkan. Adapun pelaksanaannya yang mengikuti zaman ada banyak sahabat yang akhirnya keluar dari maka dari Medina untuk pergi ke luar negeri, ada yang sampai ke Eropa, ada yang sampai ke Asia, ada yang ke, ke Cina juga ada ya, ada ke Afrika. Itu para sahabat menyebarkan ajaran Islam sampai ke sana dengan cara-cara yang sesuai juga diajarkan. Ya beda-beda nanti sesuai dengan kultur dari masing-masing waktu itu. Ada yang kulturnya Cina, ya beda lagi cara mengajarkannya dengan kultur yang di Eropa, beda jauh. Ini seringkali dipelajarkan sebagai bid'ah dolalah finar misalnya begitu ini maklum apa kurang ngopi ya sudahlah itu nggak <tuh> ngerti ya kita ajari Rodi itu lagu Islamatina dan acara Islam ini konsep-konsep itu sudah selesai diajarkan semuanya. Wa sahabat kaudril ala ayamu dan nafsahmu ala Islam. Sekarang kita bahas perintah itu. Kok diperintah supaya mati dalam keadaan Islam? Padahal manusia itu nggak akan mampu mengatur matinya dia. Di mana ada manusia punya Nah, kemampuan untuk nyetel kapan dia meninggal, ya ada kan? Ya saya tahu sih beberapa ulama itu seakan-akan tahu meninggalnya kapan, tapi kan dia tidak menyetel meninggalnya itu kapan. Kalau Imam Ghazali itu tiga hari sebelum meninggal beliau itu keliling memberitahu sahabat-sahabatnya. Eh bukan tiga hari sebelum meninggal, tapi berapa waktu sebelum meninggal Imam Ghazali mengundang sahabatnya supaya datang ke tempatnya, diundang datang ke eh, kampungnya Imam Ghazali sehingga. Tiga hari sebelum meninggal itu Munggozali eh, memberitahu itu mereka berangkat. ya Tiga hari sebelumnya itu. Jadi pas sampai di rumahnya Munggozali itu pas Munggozali itu mau dimandikan. <tuh> itu banyak sahabat-sahabatnya seperti itu. Sehingga adiknya ya, heran. tuh, Ya kok datang ke sini? Kenapa saya datang ke sini? Kenapa? Ini Munggozali kemarin datang ke saya. Ngasih tahu supaya datang ke sini sekarang. <tuh> Jadi teman-temannya jauh itu pada kumpul. Disitu. Terus nyari kain kafanya juga begitu. Beliau beli sendiri kain kafanya ke pasar. Dan itu disiapkan untuk hari meninggalnya itu. Artinya banyak ulama-ulama yang meninggalnya itu sudah terdeteksi duluan. Kayak Mbah Maimun Zubair kemarin dia ya sudah langsung kita Cerita nyari cerita-cerita tentang beliau kan kemarin banyak sekali ya mas meninggalnya itu hari Selasa untuk pamit berangkat haji itu pun ya pamit kepada para apa putra putri beliau santri-santrinya ini digunakan untuk ini kan ini karena beliau mau pergi yang lama kembali dan mungkin nggak akan kembali. Dan itu adalah model-model pamitan -model para ulama. Tapi sekali lagi beliau tidak mensenting kapan wafatnya beliau. Itu hanya informasi dari Allah Subhanahu Taala beliau akan meninggal. Semua orang tua kita juga begitu. Bapak saya juga waktu meninggal hari Selasa ya begitu juga bilang e, mau pergi hari Selasa mau pergi pergi mana pergi jauh. Kalau tiap hari ada di kamar di kasur nggak bisa bangun kan karena ini tulang belakangnya itu eh, sakit beliau. Ya karena nggak bangun-bangun terus kok pamitan hari Selasa mau pergi itu ya aneh. Padahal ini berkali-kali hari apa ini Selasa belum belum Selasa. Besoknya tak lagi sudah Selasa belum belum. Emang <tari> kenapa tanya hari Selasa terus Selasa mau pergi ya <tari> pergi jauh. Ikut nggak usah ikut. Saya pergi sendiri hari Selasa. Ternyata betul hari Selasa beliau meninggal dunia. Apa beliau mengatur meninggalnya enggak enggak diberitahu ada informasi. Dan sekali lagi di sini nggak ada orang yang bisa mengatur

dalam keadaan Islam. Sehingga pas dicabutnya nyawa orang tersebut, dia dalam kondisi meninggal dalam kondisi Islam. Itu yang dimaksud. Wajah ibu, wajah Dia punya keinginan, punya angan-angan, punya cita-cita, cita-cita untuk pas meninggal dalam kondisi akidahnya benar, ahlaknya benar, khusnul khotimah. Itu yang dimaksud dengan wala tamutan, wala illah wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kecuali kamu dalam keadaan Islam itu maksudnya ya bukan men-setting tapi men-setting tanggal meninggalnya jam meninggalnya atau men-setting kondisi keadaannya harus nanti Islam tidak bisa men-setting seperti itu yang bisa adalah bercita-cita berkeinginan membentuk mindsetnya supaya tetap kondisi lurus dan akhirnya meninggalnya dalam kondisi yang lurus itu wa azimu alaihi berazam bertekad wa yakrahul ala ghairihi min jangan sampai ya diri saya nanti dan sampai meninggalnya itu dalam keadaan beragama lain. Wala yazalu da'yan mutadarrian wasailan. Dan tak intinya dia berdoa, mutadarrian tadarru. Wasailan minallah, mohon pada Allah ayat wafat musliman, agar wafatnya dalam keadaan muslim. Wa bidzalika sallallahu Allahul anbiya was salihin min ibadi. Ini juga dilakukan oleh para nabi, para salihin. Beliau semua itu juga berdoa. Ada contoh dari an Yusuf bin Yaqub alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf Dulu masih itu beliau sering berdoa begini. Anta fi dunya wal akhirah. Tawafani musliman wa al bis-salihin. Yusuf, ayat 101. Ya Allah, wali fi dunya. Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Tawafani musliman. Karena itu mohon berkenan wafatkanlah aku nanti dalam keadaan muslim. Wa al bis-salihin. Dan kumpulkanlah aku dengan orang yang soleh. Ini doa Nabi Yusuf. Boleh kita amalkan? Boleh. Apalagi dari Al-Quran, sangat boleh. Jadi doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah doa yang meskipun kita tidak tahu artinya itu sah untuk diamalkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau mau milih doa ya itu ambil dari ayat Al-Quran. Insya Allah juga double jadi pahalanya berdoa dan pahalanya membaca ayat Al-Quran. Itu double dobelnya di situ. Dan akan dipilih dari sana. Ini juga doa dari Anisah Rohina Amanu bin Ketika para ahli sihir yang sudah beriman karena kalah dengan Nabi Musa pada zaman Fir'aun. Akhirnya berdoa, Rabbana wa muslimin. Ya Allah kami limpahilah kami kesabaran. Wa muslimin dan wafatkanlah kami dalam kondisi keadaan Islam. Allah ta'ala Ibrahim alaihissalam, al alaihissalam, Nabi Ibrahim pun demikian. فوصى بها إبراهيم بنيه وعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Nabi Ibrahim kepada putra-putranya putra kepada anak-anaknya berpesan. Ya, berpesannya seperti itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati ya kecuali dalam keadaan Islam. Karena Allah taala sudah memilikan agama untuk kalian. Wa min san lajtihad fi himdi islami. Karena itulah setiap orang harus bersungguh-sungguh untuk menjaga akidah keislamannya jangan sampai bergeser, jangan sampai terus jadi nggak percaya pada Allah Taala lagi, tidak percaya kepada Rasulullah dijaga. Karena itulah kita ngaji mingguan, harian, bulanan dan sebagainya dengan usaha sendiri-sendiri ini, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk tetap memaintain, memelihara. Ini nggak dipelihara nggak soalnya gampang ujul, apalagi godaan-godaan ini. Ini teman-teman juga yang sering kumpul sama teman-teman, sama orang-orang yang mencoba menggerus-menggerus keimanan kita. Gak ada itu. Takdir itu nggak ada. Ini semua ini Allah Ta'ala itu nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan Allah Ta'ala itu juga nggak ada. Itu hanya cerita fiksi belaka. Itu mulai banyak ini. Saya sering membaca orang yang statusnya model-model seperti ini sekarang ini. Jadi hmm. mohon hati-hati. Itu anak muda. Ya. Anak muda ini kan eh, kadang silau melihat yang bicara. Kita sering sering dengar, sering dengar kan. Bahwa kalau orang itu <laughs> sudah sukses berbicara apapun itu. <laughs> akan diperhatikan bahkan kentut pun terasa bijaksana tapi kalau orang enggak sukses bicara sebaik apapun dianggap sebagai kentut gitu. itu ada sebuah hmm. apa itu ya, ungkapan seperti itu di masyarakat ada hati terutama kalau orang ngomong ini nampaknya orang yang punya karir tinggi atau punya kekayaan yang besar yang itu diperhatikan betul sama, sama orang di sekitarnya padahal omongannya itu adalah omongan yang uh, menyesatkan Karena hal kita seperti ini ini adalah uh, bagian dari ayat untuk menyatakan bahwa kita tetap menjaga keyakinan ke Islam kita. Baik, saya kira, -kira hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada yang uh, kurang berkenan. Insya Allah kita lanjut lagi hari Minggu, hari Ahad depan dengan topik uh, uh, oleh tamu muslimun ini. نبدأ، نتأكد من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين. نسألك العفو والعافيه والمعافه الدائمه في ديننا ودنيانا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرارا اعين واجعلنا لمتقينا ايمان ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur baru Waalaikumsalam.